inilah tutorial cara menghilangkan tato paling murah tapi paling ampuh, hanya menggunakan serbuk PK yang bisa didapatkan di apotek-apotek terdekat seharga Rp10.000 seperti ini. Cara paling mudah dan ampuh untuk menghilangkan tato permanen. Hasilnya bisa dilihat seperti ini. Ini sudah 1 bulan sejak pembersihan pertama. Seperti itu. Sekarang kita mau menghilangkan yang bagian bawah. Campurkan dengan air. Jangan terlalu banyak. Berubah warna ya seperti ini. Jangan terlalu encer.
seperti ini. Nah. Diamkan paling lambat 2 jam atau 3 jam, lalu kemudian cuci bersih dengan air. Hasilnya 2 atau 3 hari dari kompres seperti ini dia akan mengelupas. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengikuti gambar, tapi tutup di blok habis dengan seperti ini, jadi tidak bergambar seperti yang ini. Demikian, terima kasih tutorialnya. Untuk PK ini bisa didapatkan di apotek-apotek, dimanapun ada apotek pasti ada jualnya, seharga Rp10.000. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.